Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Wengi. Pada perayaan hari ulang tahun ke-29, Rumah Sakit Ananda menggelar berbagai macam kegiatan, seperti pelayanan KB gratis dan aneka lomba. Selain itu, dalam momen tersebut, Ananda juga meluncurkan Ananda Home Care. Ananda Home Care merupakan terobosan baru Ananda untuk mendekatkan rumah sakit ke rumah. Rumah Sakit Ananda Purwokerto kini genap berusia 29 tahun. Dalam rangka perayaan hari jadinya, Rumah Sakit Ananda menggelar beragam kegiatan. Bekerjasama dengan Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Berencana. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah pelayanan KB gratis, aneka perlombaan, dan peluncuran Ananda Home Care. Ananda Home Care merupakan sebuah terobosan baru Rumah Sakit Ananda untuk menjangkau masyarakat khususnya di Kabupaten Banyumas dan sekitarnya. Dalam peluncuran tersebut, Direktur Rumah Sakit Ananda, Dr. Widianto, mengatakan Ananda Home Care merupakan pelayanan yang mendekatkan Ananda ke rumah. Diharapkan dengan adanya terobosan ini, masyarakat bisa lebih sehat lagi. Merayakan hari ulang tahun Rumah Sakit Ananda Purwokerto yang ke-29, dan pada hari ulang tahun Rumah Sakit Ananda Purwokerto kami juga menyelenggarakan kegiatan-kegiatan bersama FAPSEDU, Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Berencana. Nah, kegiatan-kegiatan ini meliputi adalah yang pertama adalah pelayanan KB gratis untuk para aseptor-aseptor yang berminat. Yang kedua juga kegiatan-kegiatan ulang tahun, ya seperti mewarnai dan lain-lain. Dan pada hari ulang tahun Rumah Sakit Ananda Purwokerto juga melaunching suatu pelayanan baru Rumah Sakit Ananda Purwokerto, yaitu adalah Ananda Home Care. Ananda Home Care adalah pelayanan yang mendekatkan rumah sakit ke rumah pribadi pasien kita. Dengan pelayanan Home Care, kita mewujudkan cinta lebih sederhana kepada masyarakat, bahwa masyarakat itu adalah aset kita bersama untuk selalu hidup sehat. Dengan cinta Ananda ke masyarakat, mewujudkan pelayanan-pelayanan yang lebih baik. Diharapkan masyarakat lebih sehat lagi. Nah, pelayanan Ananda Home Care meliputi adalah pelayanan untuk kesehatan ibu dan anak, dan juga pada kesehatan geriatri atau kesehatan orang-orang yang lanjut usia. Dengan pelayanan ini diharapkan Ananda Home Care merupakan pelayanan yang ditujukan bagi ibu, anak, dan lansia. Dengan adanya terobosan ini, diharapkan baik ibu, anak, maupun lansia dapat lebih mudah mengakses fasilitas kesehatan. Dari Banyumas, tim liputan Satelit TV mewartakan.